Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV Channel. Hari ini, Cik Ayah nak kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu RMXXX Michael Ang Dedah Bayaran Janani Tahap Diva. Sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV Channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Siapa yang tidak kenal dengan pelakon dan pengacara terkenal Malaysia iaitu Nurul Jana Munir atau lebih dikenali sebagai Janani? Selain menjadi seorang pelakon dan pengacara, Janani juga merupakan seorang penyanyi yang telah banyak mengeluarkan lagu serta lagunya menjadi trending di seluruh negara melalui media sosial TikTok. Baru-baru ini juga, Janani telah berkahwin dengan pelakon lelaki Malaysia iaitu Dini Shazman di resort terkemuka Langkawi, Kedah. Walaupun telah berkahwin, Janani dan suami masih meneruskan kerjaya mereka dalam bidang lakonan yang menjadi punca pendapatan mereka bersama. Baru-baru ini, pelakon dan pengarah terkenal iaitu Michael Ang memuat naik satu video di laman media sosial Instagramnya yang meraih perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 559,000, tanda suka sebanyak 22,000 dan 3,000 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan Michael Ang yang sedang mencari pelakon perempuan berumur sekitar 27 hingga 30 tahun yang mempunyai perwatakan menarik serta badan yang agak berisi. Jelas Michael Ang dia inginkan pelakon perempuan yang baru dan tidak kisah jika rupa-rupanya biasa saja namun pandai berlakon. Rata-rata ramai yang komen pada video tersebut bahawa mereka ingin berlakon. Tidak lepas juga pelakon Janani yang komen bahawa inginkan watak berkenaan. Namun jawapan yang diberikan Michael Ang untuknya menarik perhatian ramai. "Aku boleh, Mike," kata Janani. "Kau memang sesuai untuk watak ni, tapi kau mahal level diva dah rate kau. Kita tak mampu," jawab Michael Ang. Apa-apa pun, itu hanyalah sekadar gurauan Michael Ang bersama Janani. Tambah pula, Michael Ang inginkan wajah yang baru untuk menghiasi dramanya itu. Apa kata anda? Itulah kisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV Channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.